Guna memperjelas gelaran Pekan Raya Berau yang diselenggarakan oleh event organizer, Ketua Panitia Pekan Raya Berau Ali Usmadi bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Mapasi Kerama Paseleng dan Ketua DPD KNPI Berau Sakirman menggelar jumpa pers bersama beberapa awak media di Kedai Net Sekretariat Pendaftaran Pekan Raya Berau Jalan Mangga 2, Minggu 27 Agustus 2017. Kepala disebut Par Berau Mapasi Kerama Paseleng mengatakan, guna memajukan pariwisata dan UKM di Kabupaten Berau, disebut Par ditunjuk langsung oleh Bupati Berau Muharam untuk mendampingi acara Pekan Raya Berau hingga selesai. Dan diharapkan dalam Pekan Raya ini juga terjadi transaksi, baik transaksi di sektor jasa maupun di sektor lainnya. Sementara itu, Ketua KNPI Berau Sakirman menjelaskan, KNPI selaku elemen pemuda sekaligus inisiator utama gelaran Pekan Raya Berau tergerak melakukan hal ini setelah mengetahui jika tahun ini Berau Expo tidak digelar PMK Berau. Untuk menyukseskan gelaran Pekan Raya Berau, maka KNPI menggandeng event organizer luar daerah untuk melaksanakan Pekan Raya Berau mulai tanggal 3 September 2017 mendatang. Karena sumber pendanaan itu lahirnya dari pihak ketiga ataupun swasta, oleh karenanya nama itu pun juga menjadikan salah satu dasar kita untuk perubahan yang kita ketahui mungkin tahun-tahun sebelumnya di setiap penyelenggaraan hari jadi yang biasanya dengan nama Expo, dan kita mengkhawatirkan itu yang melekat dengan pemerintah daerah. Ali Usmadi selaku project manager sekaligus event organizer Pekan Raya Berau mengatakan, jika Pekan Raya Berau digelar untuk mengisi kekosongan perayaan hari jadi Kabupaten Berau dan Tanjung Redep yang biasanya digelar dengan nama Berau Expo. Berau Expo dan Pekan Raya Berau dikatakan Ali sangatlah berbeda. Di mana Berau Expo merupakan acara yang diselenggarakan PMK Berau, sementara Pekan Raya Berau diselenggarakan oleh pihak swasta. Jadi konsep ini lahir kami selaku general manager mencoba menawarkan sebuah konsep yang baru yang memang event kegiatannya itu adalah sebuah kegiatan yang secara pembiayaan dan pendanaan menjadi tanggung jawab event organizer, berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam ini adalah pemerintah setempat menjadi yang mendukung kegiatan ini. Jadi secara penyelenggaraan, ini adalah penyelenggaraan yang murni dilakukan oleh IO. M. Taufik Wahyudi, BNews TV, melaporkan.